jangan jadi penambang ya. Jangan pernah jadi penambang. Woy anjing, Shogun anjing. Itu lo ambil gak yang motornya Bolski, ya? Bolski, boleh. Yang barusan SMS. Motornya rusak ya, Pak. Bannya ban cacing anjing. Tadi standing jatuh langsung rusak, Pak. Iya, ini harus update armor, Pak, biar ini. Soalnya mana ya? Terbang. Gua mau nambang nih, Jul nih. Gua mau cari duit gua. Itu berapa duit, Jul? 14 atau berapa sebetulnya? 14 juta. Iya. Anjing. Kayak real life, goy, harganya. Shogun sekarang paling 5 juta anjing. 14 juta mending beli Mio tai. Halo teman-teman. Shogun 14 juta anjing. Zaman gue SD anjing Shogun sama Karisma X. Shogunnya armor 4 goy itu. Ya enggak ngaruh anjing. 14 juta tai. Pada main apa? Shogun. Nusantara nih. Shogun nih. Kayak anak muda ban gitu, sedih-sedih terus banyak gaya anjing, sumpah naik motor. Iya anjing. Ini bannya emang pas beli udah begini apa lu bikin ganti nih bannya nih? Udah begini, makanya mau gue edit-edit lagi. Oh, emang dasarnya ban cacing ya? Iya, peleknya racing anjing. Iya anjing. Gimana sih, Zul? Gue mau nganterin ini dulu ke tambang dulu. Temen gue mau nambang. Gue mau kerja, gue miskin banget anjing di antara kalian. Oke, wes. Oke, terima kasih Bapak Shogun. Yo, saya kerja dulu, Pak. Iya. Bapak Shogun anjing. Gue ngakak sih, coba. Itu yang kayak Timko itu ya. Siapa anjing? Apa? Alison. Dia Bapak kok kerja naik motor anjing? Alison Zul. Mau beli Shogun. Anjay, ayo kita kerja, guys. Kita kerja. Ini ke lokasi tambangan ya? Iya, lokasi. Iya. Batu. Ayo guys. Ini mobil siapa? Lo. Kita kerja dulu guys. Kita jadi tambang lagi. Waktu itu udah sempat jadi penambang. Karena ini duitnya lumayan banget guys. Jadi kita cari duit pokoknya dah. Cari duit nambang. Sebisa mungkin kita jadi supir truk pada umumnya ya. Kalian lihat nih, dapat berapa duit kita nih? Fokus nambang ya. Kalau kemarin kan karena kita kedok ya. Abis ditangkep ya udah kita nambang aja. Sudah jadi kemarin kita kedok sekarang. Oh shit. Sekarang beneran kita cari duit. Mau kabur. Wah, standingnya mantep Pak ini, Pak. Mantapnya, Pak. Bisa jatuh loh standing. Teman-teman gua udah modif, gua masih kerja. Keren, Pak. Nah, abis ini coba kita modif juga deh. Kita beli Shogun. Kan dapetnya 6 juta nih. 6 juta lumayan banget. Mau modif apa, Pak? Woi, gua kan gue kan mau isi bensin anjing. Sekarang udah di gue mau isi bensin. Mon, peleknya coba ganti warna, Mon. Bisa enggak, Mon? Awas. Lawan arah dulu, Blay. Oke. Okay. Wah. Kalau ke spion gue ya. Gue bisa nih. Cakep. Nebeng mobil. Kita isi bensin dulu, guys. Wah, duit gue dikit lagi bawahnya. Kita isi bensin dulu, guys. Oke, udah penuh. Let's go. Capcus. Kita lanjut lagi, udah isi bensin, eh. Emang perjalanan agak jauh guys ya, cuma duitnya ini gede banget nih. Tips menjadi penambang. Tips jadi penambang yang baik dan benar ya. Oke, kita udah sampai. Lu di mana, Zul? Di LS. Ya ampun. Maaf Pak ya. Udah tinggal LS. Mohon maaf, Snix. Wah, ini gua enggak usah nerobos-nerobos deh ya, dibanding kayak teman gua Andi Jul. Kecelakaan nih. Ya. Tapi enggak ada salah kalau kita coba. Oke. Okay. Apa? Yang nambah siapa? Igoy. Yoi. Lu sekarang kerjanya apa, Zul? Nambang. Temen gue masih santai-santai dulu. Ya begini pokoknya pekerjaan guys ya. Kalian harus coba. Tinggal ngambil batunya di sini. Sampai 7, terus masukin bagasi, terus cabut lagi gitu pokoknya ya. Menarik banget di pekerjaan paling suka. Soalnya di server Soi di negara sebelah enggak ada. Oke. Kita ke pencucian. Ini muter agak susah emang sih. Total ada 21 guys ya, maksimal 21 ya. Batunya. Kita lihat nih, dapetnya berapa. Kita coba ya. Semoga enggak kecelakaan ya. Cakep. Oke. Jauh banget sih emang guys ini kerjanya ya. Tapi ya mau gimana lagi.
TPGS bubar kan? TPGS gimana lagi? Sebelah. Ini kapak merah. Misi-misi bentar ya, gua tabrak nih, mohon maaf nih. Ketuanya ya di sini anjir, jadi penambang. Kerja halal dulu, Blay. Anjing, gua udah kayak penambang profesional anjing, parah banget cuy. Anjay, klakson ini kayak kayak sopir-sopir truk pada umumnya ya. Begini, nyetirnya ugal-ugalan. Anjir. Woi, 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 seh. Ugal-ugalan itu nyetir anjing. Awas, 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 awas. Woi, awas. Waduh. Kecelakaan anjay. Enggak, kita udah sampai, guys. Wah, ada polisinya. Lurus. Terus kanan. Oke, kita cuci batu dulu. Ini apa sih? Yang ini enggak bisa. Batu siap lebur udah dapet nih. Nah, gitu, guys. Jadi batu siap lebur ya. Jadi dari batu jadi batu siap lebur sampai 7 juga berarti ya. Coba jalan. Oke, coba betul. Coba jalan. Sampai 7. Eh, teman-temanku asik banget pada tawa TV enggak kerja nih. Eh, kok mobil gua, truk gua tiba-tiba kekunci anjir? Hah? Gua ambil berapa ya? Mon, bantuin tuh Mon, kekunci Mon. Eh, ini kenapa? What the? Waduh, kekunci. Itu kekuncinya kenapa tuh? Emang suka ada yang kayak gitu. Lu harus Goy, pesan aja Goy, lewat mekanik Goy. Oke, oke. Mobil kekunci. Genji. Ini gua enggak bisa ngecek belakang. Mon, gua enggak tahu ini. Ngambil langganan, Mon. Ambil. Udah nih gua nih. Aduh, Genji Gasper lagi. OTW. Siapa yang ngambil Genji Gasper? Gua. Oke. Gua masih di dalam RS soalnya. Santai. Woi, sih, tunggu kita sih. Kok gua jalan nunduk-nunduk gitu sih? Kenapa sih karakter gua? Bapak Genji, Pak. Pak ya. Iya, Pak. Halo, Pak. Oh iya, ada yang bisa dibanting, Pak? Dibantu, Pak. Oh, okay, iya, udah. Dibantu, Pak. Ya, Pak, ini saya jongkok mulu, Pak. Oh, saya coba kenapa ya? Pak. Coba cek, Pak. Nah. Nah, tapi kalau jalan jadi gini, Pak. Tuh. Kenapa ya, Pak? Sebentar, Pak. Nanti coba masuk mobil, Pak. Siapa tahu benar, Pak. Oke, Pak. Ini, Pak, truknya, Pak. Iya, truk saya kekunci tiba-tiba. Oh, kekunci. Tuh, kan? Oh, iya. Bentar, langsung saya benerin aja, Pak. Oke. Saya lagi cari duit, rusak tau-tau ini. Kok keren coba juga ya, kayak saya sulap ya, Pak? Iya, saya mah selalu siap sedia, Pak, semua barang. Saya mantep. Bawa. Wah, masih gak bisa. Iya kan? Ya. Makanya nih. Iya nih, coba lagi ya. Sulap, keren lu. Pantesan nah, gak bisa kebuka. Ya. Wey! Coba ya. Wey. Biar gak kekunci lagi coba. Gimana sih? Coba DM aja, DM abis itu personal vehicle di save dulu, Pak, vehicle-nya biar nggak kekunci. Oke, bentar saya coba dulu. Iya, Pak. Tuh kekunci lagi. Loh. Kekunci lagi. Bapak ini tangannya belum cebok kayaknya ya. Bentar ya. Saya coba dulu, Pak. Tuh kan? Loh, kekunci lagi. Kenapa? Terus saya langsung jongkok gitu loh, Pak. Tuh. Aneh banget dah. Waduh, kalau permasalahan Bapak bisa ke IMS aja, Pak. Mungkin harus diurut itu, Pak. Oh, punggung bentar, saya sakit banget ini. Iya, sebentar, Pak. Kunci Bapak lagi nih. Wah, sih, Bapak. Iya nih, cari duit susah banget. Bentar, Pak, coba. Aduh. Ya. Nah, coba Bapak yang buka deh, Pak. Nanti kalau saya yang buka takut dia kekunci lagi. Oke. Saya coba ya. Nah, terus cetak apa nih? Di-save dulu, Pak. Di-save dulu mobilnya. Pilih yang mana ya? Personal ya? M. Abis itu personal, abis itu terus? Kan ada yang paling atas itu, Pak. Itu yeah. Di enter aja, Pak, kalau nggak di arah kanan. Sampai jadi truk. Adanya Rubble nih, bener ya? Kayaknya mobilnya namanya Rubble deh, kalau nggak salah ya, Pak. Terus setelah itu diapain? Udah, itu udah ke-save kalau kayak gitu. Oh gitu, oke. Coba saya turun lagi nih. Ya, coba naik lagi, Pak. Pinggang saya kenapa sih, Pak? Pinggang saya sakit banget, jongkok mulu. Sini, coba, Pak. Saya benerin, Pak. Coba. Pinggang ya, Pak. Ini. Jadi begini mulu turun dari mobil jongkok. Asam urat kayak saya nih. Coba, Pak ya. Saya pijit-pijit. Nah, iya, Pak. Boleh, Pak. Aduh. Enak bagian banget, mana, Pak. Yang sakit, Pak. Kanan dikit juga nah, boleh, Pak. Nah. Itu berdiri, Pak, Bapak. Ah, enggak, Pak. Loh, di saya kok berdiri ya? Aduh. Oh, berarti Bapak harus ke IMS. Ke IMS, Pak. Ya, pinggangnya Pak. Sakit saya. Iya, yang lebih jago mijit, Pak. Tuh, begitu. Coba saya naik lagi bentar. Oh, iya. Encok. Oh, udah bisa. Udah bisa, Pak ya. Oke. Berapa, Pak?
Buat bapak saya kasih diskon pak, 50.000 saja pak. 50.000 pak, duit saya cuma 44.000, bisa transfer nggak pak? Saya bawa cash cuma 44.000 pak. Oh gitu. Iya. Ya udah pak, nanti saja nggak apa-apa pak. Nanti aja. Kerja dulu aja pak ya. Oke pak, nanti ya. Saya kabarin ya. Aja, pak. Saya ya. Pamit dulu ya. Oke pak, kasih pak. Jangan lupa ke IMS pak. Iya pak, ya. Saya jongkok mulu nih. Yo. Oke, kita masukin. Kita ambil dulu batu kita. Lebih tepatnya gitu. Tuh gue jongkok mulu anjay. Ini kita masukin dulu. Akses bagasi. Bentar ya. Omongin gue masih di luar kota. Kita cuci baju dulu. Baju, batu. LSC ya. Ah, batu shulker udah. Iya, LSC. Ada-ada aja lu, gue kerja ada kendala mulu. Benar-benar nih. Bagasi ini tertutup. Yang bener deh. Kekunci lagi anjing. Kekunci lagi gimana tuh? Warna apa nih? Biru ada 4 warna apa nih? Blue. Anjing panik gua. Wah, waduh. Mobil gua masa kekunci lagi sih? Apaan sih? Mau tipe apa? High hand SUV dulu, boy. Udah. Sport. Bodoh betul anjir ini truk. Kunci lagi anjir. Udah jalannya jongkok terus ke kunci ke kunci. Sumpah, kenapa ya? Ada seorang pekerja yang mobil kerjanya bisa ngunciin dia itu. Unlock vehicle udah nih ya, tapi enggak bisa dibuka. Astaga, ya ampun. Mau kerjanya susah bener. Bentar ya. Wah, sebentar. Itu ada yang mau derek gua di kalian. Satu. Di mana? Woi, gua pencet U, gua hancurin kacanya. Itu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Dalam sini. Ini nih. Oh, bisa berarti gua. Udah bisa lu. Udah gimana dong? Ya udah. Enggak usah ada datang ya? Enggak usah, gua enggak jadi datang berarti. Terus abis dari pencucian ke peleburan ya? Iya, peleburan. Iya, benar. Jauh banget anjing. Wah, anjay akhirnya. Batu siap pelebur kita udah ada 21 guys ya. Parah banget. Kerja susah-susah. Udah kerja susah, cari duit susah, dipersusah nih. Saksi apa? Parah nih. Lu lagi nambang? Iya. Wah, gua lagi jalan ke peleburan ya. Iya. Gua nyuci batu bukan masalah lama nyucinya sih. Mobil gua konyol. Dikunciin anjing, gua harus pecahin kaca padahal mobil gua sendiri lu. Kurang bodoh apa nih? Kenapa peleburannya harus jauh dah? Ya kan namanya kerja nih. Bapak kok banyak ngeluh ya? Jauh banget. Masih untung dibayar loh. Betul juga. Oke, udah nyampe. Mana sih? Oh ini. Ox. Seremon kasihan banget derek mobil anjir. Terus kesini. Pakai keyboard kayak gua. Anjay, keren sih tempatnya. Ini tuh yang paling kerennya tuh di sini nih kalau server ini ya. Kayak tempatnya tuh benar-benar tempat peleburan batu gitu loh. Kita lihat kita dapat apa aja ya. Gua udah ada batu siap lebur 7. Oh, itu besi ya. Yang emas banyak itu besi, guys. Dia ngebak gitu, ngebak. Kemana sih tadi? Kiri. Suaranya seserem banget sih, jedang jedong. Ini salah nih. Tuh kan, atur ke kanan. Akses bagasi. Ini gua masukin emas di sini 21. Lah, kok gua lewat sini lagi ya? Lewat belakang lagi, yaudahlah. Oh gitu. Emas sama tembaga. Oh, besi sama tembaga udah enggak bisa nambah gua. Oke. Oh, paham gua, paham. Caranya gitu. Oke. Berarti harus taruh di bagasi semua, guys. Tuh lihat tuh di kiri. Pahim. Tembaga, emas. Nah, gitu, guys. Jadi kalian harus dimasukin ke bagasi dulu. Tadi enggak gagal gua gagal. Enggak apa-apalah. Tembaga 62 anjay. Mungkin harga. Oke, udah habis. Let's go. Kita sekarang tinggal jual doang, guys. Dapat duit udah, kelar. Isi bensin dulu. Simple boy. Pokoknya kita cuma bawa 21 soalnya, guys. Setahu gua ya. Ya, koneksi belum dong. Gua juga koneksi taruh. Servernya kayak. Ya, gua juga. Nah, baru. Ya. Udah kan anjing truk gua bangke. Tapi solo session gua. Iya, gua juga. Truk gua jadi meledak. Ya.
Ya truk gua hilang anjing. Truk gua hilang. Wah anjing, emas gua di situ ada banyak banget. Woi, udah mobil gua enggak bisa dibuka lagi anjing tadi. Connection interrupt lagi, cuk. Sama-sama. Jangan jadi penambang ya. Jangan pernah jadi penambang. Bikin laporan dulu deh. Anjing. Emas gua banyak banget di dalam situ anjing. Keterlaluan, Bang Zrat, Bang Zrat. Jangan pernah jadi penambang. Udah. Paling ini dapat deh. Isi inventory gue tuh cuma ada emas 2 juta. Cuma dapat 2 juta anjir. Seharusnya 6 juta per bolak-balik tuh 6 juta, guys. Total semua gue jadi penambang. Jangan jadi penambang.